membuat kostum yang baik dan berkualitas. Saya yakin seperti Ibu Silvi, seperti itu dari sisi pembatikan mungkin sudah sangat luar biasa ilmunya Ibu ya, tetapi bagaimana di dalam membuat baju-baju kami. Tadi saya mengucapkan terima kasih kepada terutama kepada Pak Mas Insyukur, Mas Erwin, Mas Yudi, sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah berbagi ilmu di sini, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih buat bersama pada hari ini akan menjadi karya yang baik juga buat kita tampilkan nanti, dan mudah-mudahan ini menjadi karya yang memang unik sesuai dengan karakter adat budaya kita di Kalimantan. Untuk Mas